Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil-Hayati Sa'idah yang dikarang oleh Imam Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Taib, sebab yang ketiga, silakan Bang dibaca sebab yang ketiga. Tidak sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat, termasuk hal yang dapat mengusut kegundahan yang timbul dari kegamangan jiwa karena hati disibukkan oleh urusan-urusan yang memberatkan, adalah dengan menyibukkan diri dengan sebuah pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat. Dengan begitu, ia akan melupakan apa yang selama ini membebani dirinya dan yang selama ini membuatnya gelisah. Maka kemudian jiwanya menjadi tenang, semangatnya bertambah. Sebab itu juga dapat terjadi pada diri seorang beriman atau yang bukan beriman. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan karena keikhlasan dan harapan atas pahala dari apa yang diberikan dirinya. Lupa ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan itu juga dengan kebaikan yang dikerjakan. Jika hal tersebut berbentuk ibadah, maka nilainya adalah ibadah. Jika merupakan kesibukan atau kebiasaan dunia, maka dia mengiringinya dengan niat yang solih dan membantunya dalam beribadah kepada Allah. Hal tersebut sangat efektif dalam mengusir kesedihan dan keluh kesah. Betapa banyak orang yang dirundung luka dan gelisah sehingga dia ditimpa penyakit yang bermacam-macam. Maka obat mujarabnya adalah melupakan sebab-sebab yang selama ini mengganggunya dan membuatnya gelisah, serta menyibukkan diri dengan pekerjaan dan tugas-tugas. Dianjurkan agar perbuatan yang menyibukkan dirinya adalah yang sesuai dengan seleranya dan disenangi jiwanya. Maka dengan begitu lebih memungkinkan untuk mendatangkan manfaat yang dia maksudkan. Wallahu a'lam. Naam. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan bahwa perkara yang ketiga dari sebab-sebab yang dengannya atau sarana-sarana yang dengannya seorang itu bisa mengusir ya ketidakbahagiaan atau bisa meraih kebahagiaan adalah dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Ya, al-ishtighal bi'amalin ya au ilmin min al-ulum an-nafi'ah. Menyibukkan diri kita dengan pekerjaan yang bermanfaat, ya, pekerjaan yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Nah, beliau mengatakan termasuk hal yang dapat mengusir kegundahan yang timbul dari kegamangan jiwa, ya, ketidaktenangan jiwa karena hati yang disibukkan oleh urusan-urusan yang memberatkan adalah dengan menyibukkan diri dengan sebuah pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat. Ya, dalam masalah ini bahwa orang yang menyibukkan dirinya dengan talabul ilm, menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, ya, membaca kitab, kemudian menghafalkan mutun-mutun ilmiah, menghafal Quran, hadis, ya, itu akan menyebabkan dirinya itu terhindar dari ketidakbahagiaan. Ya, orang ini dia bisa merasa galau, ya, hatinya tidak tenang, itu karena mendapatkan waktu yang luang yang dia tidak bisa mengisinya dengan perkara yang baik. Begitu juga kejahatan, ya, maksiat itu biasa dilakukan karena orang tersebut itu tidak mengisi waktunya dengan baik, ya, sehingga dia berpikir ngapain lagi ya, ya, nggak ada yang asik nih, akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan yang sia-sia yang menurutnya ini bisa menyebabkan dia bahagia, padahal setelah itu dia akan merasakan kegundahan yang lebih dari yang sebelumnya,
Ya, tidak ada manfaat yang pulang kepadanya, yang kembali kepadanya. Nah, maka al-muallif rahimahullah mengingatkan kepada kita, ya, untuk mengusir perasaan seperti ini yang menyebabkan hati kita enggak bahagia, enggak tenang, ya, adalah dengan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang manfaat. Ya, dengan amal-amal saleh, ya, diantara dengan banyak zikrullah, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi tenang, ya. Mengingat Allah itu banyak caranya, ya, dengan zikir-zikir, ya, yang diajarkan secara umum, atau dengan apa? membaca kitab-kitab yang bermanfaat, itu juga termasuk zikrullah, karena di dalamnya disebutkan nama Allah, ya, disebutkan syariatnya, ya. Kemudian juga bisa dengan menghafal Al-Qur'an. Kemudian juga dengan membaca sirah-sirah, ya, orang-orang terdahulu, ya. Maka ini perkara-perkara yang bisa menyebabkan kedatangan kebahagiaan bagi seorang hamba, ya, bagi seorang hamba. Naam. Berkata Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, "Mahabbatullah ya ruhul a'mal wa jami'ul 'ubudiyyati nashi'atun min mahabbatillah." ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان ليست بحول العبد ولا قوته فهو الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه العبد جازاه الله بحب آخر فهذا هو الإحسان على الحقيقة فإحسان فهو هذا الإحسان على الحقيقة. Beliau menyebutkan bahwasanya, ya, orang yang berhasil untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ruh dari amal, ruh dari amalan. Yani orang yang dia bisa meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu, bisa mencintai Allah dengan benar, maka kecintaan itulah yang akan mendorong dia itu untuk beramal. Ya. Tadi beliau sebutkan bahwasanya kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka sibukkan dia dengan amal. Sibukkan dia dengan amal saleh atau dengan ilmu yang bermanfaat. Dan beliau menyebutkan bahwasanya, ya, seseorang itu bisa beramal saleh, ya, menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik itu apabila di dalam dirinya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kepada Allah merupakan ruh dari amal itu sendiri. Amal tidak akan ada rasanya ketika tidak ada cinta di dalamnya. Ya. Naam, tidak ada cinta dalamnya, amalnya enggak ada rasanya. Baca Quran cepat bosannya karena enggak ada ruh di dalamnya, enggak ada kecintaan untuk mengetahui isinya, untuk mengetahui maksudnya, ya, enggak ada kecintaan kepada Allah dengan mengharapkan pahala darinya, ya, dengan menginginkan derajatnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu bahwasanya kita itu akan berhenti, derajat kita berhenti di surga, ya, pada akhir ayat yang kita baca, ya, irtaqi, ya, iqra'il qur'an wartaqi fa inna manzilataka fil akhirah 'inda akhir al-ayatin taqra'uha, ya, baca dan naiklah, ya, iqra' wartaqi, baca dan naiklah, karena sesungguhnya tempat kamu terakhir nanti adalah pada akhir ayat yang berhasil kamu baca. Nah, ya, kalau ada perasaan seperti itu, ada kecintaan untuk bisa meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan bisa apa? Yani melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kecintaan kepada Allah karena banyaknya kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka apabila ada kecintaan kepada Allah dalam hati kita, ini yang mendorong kita untuk banyak beramal, untuk banyak berbuat, melakukan sesuatu yang manfaat, ya. Wa jami'ul 'ubudiyyah nashi'atun min mahabbatillah, dan semua bentuk ibadah itu timbul atau lahir karena adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Ya, ini sudah ma'ruf sebenarnya, ya. Anda itu berani berkorban melakukan sesuatu, ya, itu karena ada dorongan rasa cinta, ya, untuk melakukan sesuatu tadi. Seorang ayah, ya, yang rela harus membanting tulangnya, ya, apa,
sus apa berlelah-lelah ya, itu karena besarnya cinta dia kepada keluarganya. Ya, besarnya cinta dia kepada keluarganya dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ya, makanya dia rela. Ya, dan dia nikmati pekerjaannya. Dia nikmati pekerjaannya. Ya, dia hilangkan rasa keluh kelahnya. Keluh kesahnya dia hilangkan. Lelahnya dia enggak rasakan. Kenapa? Karena dia ingin memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dia cintai. Ya, istrinya, anak-anaknya, ya. Itu mereka rela untuk berlelah-lelah demi itu. Jadi karena adanya cinta, cinta itu merupakan ruh dari suatu amalan. Ya. Naam. Sehingga kalau Anda memiliki cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendorong Anda untuk melakukan banyak sekali ibadah dan amalan-amalan yang manfaat. Ya. Maka rasa cinta ini kepada Allah harus kita tingkatkan terus. Ya, harus kita tingkatkan terus sehingga kecintaan kita untuk beramal saleh juga meningkat. Kecintaan kita pada amal saleh juga meningkat. Naam. Wa mahabbatul 'abdi li rabbihi fadlun min Allah wa ihsan. Beliau mengatakan juga bahwa kecintaan seorang hamba kepada Allah itu karena karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Laisat bihaulil 'abdi. Ya, ini ada penegasan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wala quwwatihi. Bukan semata-mata karena kekuatan hamba itu dan juga apa? Daya upaya hamba itu. Bukan semata-mata daya upaya hamba itu sendiri, tapi lebih pada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita berusaha untuk bisa lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan semakin mengenal Allah, karena orang yang semakin mengenal Allah akan semakin besar cintanya kepada Allah, maka dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan rasa cinta kepadanya. Ya. Maka di antara doa yang dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, sehingga cinta kita kepada Allah itu semakin bertambah. Ya, karena cinta itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dan salah satu sebab tadi kita bisa mencintai Allah karena kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kita semakin kenal Allah Subhanahu wa taala dan itu dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat. Naam. Ya, selain itu juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan kepada kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan roh dari setiap amal kebaikan dan pendorong yang kuat, ya, faktor yang sangat mendorong kita, ya, untuk banyak berbuat baik, ya, dan bisa mengisi waktu-waktu kita itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, perkara-perkara yang bermanfaat. Syekh mengatakan ini. Sebab ini, ya, yaitu dengan menyibukkan diri dengan ilmu atau perkara yang manfaat, perbuatan yang manfaat. Sebab ini, ya, sebab yang ketiga ini maksudnya, juga terdapat terjadi pada diri seorang beriman atau yang bukan beriman. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan karena keikhlasan dan harapan akan pahala dari apa yang menyibukkan dirinya, berupa ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan. Begitu juga dengan kebaikan yang dikerjakan. Jika hal tersebut berbentuk ibadah, maka nilainya adalah ibadah. Jika merupakan kesibukan atau kebiasaan dunia, maka dia mengiringinya dengan niat yang saleh dan membantunya dalam beribadah kepada Allah. Hal tersebut sangat efektif dalam mengusir kesedihan dan keluh kesah, yaitu sebab utama seorang itu tidak bahagia. Adanya kesedihan dalam hati yang dia rasakan dan juga keluh kesah. Nah, jadi kalau untuk menyibukkan diri dengan perbuatan yang manfaat itu orang muslim dan orang kafir bisa saja melakukannya. Ya, bisa melakukannya. Hanya saja kalau orang mukmin punya nilai lebih. Karena setiap kesibukan yang dia lakukan akan dia iringi dengan niat yang ikhlas. Terlebih lagi kalau kesibukan tadi berupa ibadah. Baca Quran, zikrullah, ya, tilawah, kemudian apa namanya? Beribadah, sholat, ya, puasa, haji, zakatnya, sedekahnya, dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala.
ya, sedekah, bersedekah, ya, berzakat, itu kan juga salah satu sebab yang kedua tadi yang disebutkan, bisa menghilangkan rasa gundah ya dalam hati dan meraih pahala, ya. Ini amal, termasuk juga amal saleh. Begitu juga ada amalan-amalan yang sifatnya duniawi, ya, yang itu bukan, pada asalnya bukan amalan ibadah, tapi seorang muslim tetap bisa mendapatkan, meraih ibadah. Seperti makan, minum, ya, makan dan minum kan perkara yang mubah, ya. Anda mau makan atau enggak mau makan itu terserah Anda, ya. Nah, Anda enggak berdosa kalau enggak makan, kecuali kalau enggak makannya bisa menyebabkan mati. Nah, Anda wajib makan saat itu. Kalau enggak makan itu malah berdosa, ya. Nah, jadi secara umum makan dan minum itu urusan yang mubah. Tapi seorang muslim ketika dia ingin makan dan minum, dia awali dengan bismillah, dia awali dengan zikrullah. Ya, kemudian dia mensyukuri nikmat Allah ini. Dia meyakini bahwa makanan ini, minuman ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa makan, dia bisa minum karena Allah ya Subhanahu wa taala. Maka dia pun menyukurinya. Nah, maka makan dan minum tadi bisa mendatangkan pahala. Karena makan dan minum tadi dia mendapatkan pahala. Begitu juga dia makan dan minum dalam rangka untuk menguatkan tubuh ini supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi. Ya, maka makan dan minum Anda juga berpahala insyaallah. Tadi insyaallah break kita dapat pahala. Ya, karena dengan break tadi ya semangat kembali untuk ngaji, untuk belajar balik lagi. Yang tadi udah ngantuk-ngantuk ya habis minum kopi ya makan ini semangat lagi. Maka breaknya tadi insyaallah dapat pahala karena memang tujuannya supaya bisa semangat lagi dalam talabul ilmu. Nah, bahkan dalam perkara-perkara yang sangat-sangat sepele yang semua orang pasti melakukannya selain makan dan minum, ya, seperti buang hajat misalnya, ya, buang hajat semua orang pasti buang hajat, orang muslim, orang kafir semuanya buang hajat, ya. Nah, tapi orang muslim walaupun buang hajat dia tetap dapat pahala, ya, dapat pahala. Kenapa? Ya, karena dia buang hajatnya mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, ya, kemudian dia ketika buang hajat tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Sebelum dia masuk ke tempat buang hajat dia itu berdoa, ya. Setelah keluar juga berdoa. Ini semua dengannya dia mendapatkan pahala. Ya. Dia mendapatkan pahala. Ya, intinya kalau Anda ingin terus bahagia, berbuatlah yang baik. Berusaha untuk berbuat baik dan jangan biarkan banyak waktu yang kosong karena akan membuat Anda itu gundah, nggak nyaman, gini-gini terus ya, waktunya gini-gini terus setiap hari sampai besok hari Anda juga sudah bayangin wah pasti besok hari itu nggak ada sesuatu yang nikmat nih, hidupnya nggak senang karena rutinitasnya begitu-gitu terus. Apalagi kalau memang sudah menjadi rutinitas kita tiap harinya, ya, kita udah tahu besok pasti akan begini begini begini, itu kalau nggak diiringi dengan niat yang ikhlas, itu akan buat kita bosan. Ya, akan membuat kita bosan. Akhirnya enggak ada kebahagiaan dalam melakukan amalan tadi. Ya, kalau tidak diiringi dengan niat yang ikhlas, pasti besok begini lagi. Pasti besok begini lagi. Ya, tiap hari cuma begini. Hidup aja, hidup itu tiap hari begini-gini terus enggak ada perubahannya misalnya. Anda akan merasa bosan. Ya, Anda enggak akan merasa bahagia. Ya, tapi kalau Anda iringi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insyaallah setiap amalan yang kita lakukan, ya, itu akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Nah, dianjurkan agar perbuatan yang menyibukkan dirinya adalah yang sesuai dengan seleranya dan disenangi jiwanya. Maka dengan begitu lebih memungkinkan untuk mendatangkan manfaat yang dia maksudkan, ya. Ya, selama hal itu tidak melanggar syariat, ya, maka silakan lakukan apa yang disenangi oleh jiwa Anda selama itu bukan perbuatan maksiat. Ya, ada orang yang sukanya apa ngoprek-ngoprek barang misalnya, ya. Nah, bongkar pasang misalnya. Ya, akhirnya dia ambil bisa menjadi maisyahnya, ya. Buka servis misalnya, ya, HP servis ini karena memang dia hobinya di situ,
ya nggak masalah, karena dia, kalau dia cinta ya di dalamnya, maka lakukan. Anda akan bahagia ketika melakukan sesuatu yang Anda senangi. Ya, antum lihat, antum itu senangnya di apa sih ya? Saya tuh biasanya kalau waktu-waktu kosong senangnya apa sih? Ya, selama hal itu manfaat, mendatangkan manfaat. Ya, kemudian tidak apa? Tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, seperti main catur misalnya ya. Saya senang main catur, habisin waktu ya. Ya, daripada waktu itu berjalan begitu membosankannya, mending main catur misalnya. Main catur itu kan sia-sia, gak ada manfaatnya. Ya jangan main catur. Ya. Mancing ya sesekali lah mancingnya, tapi kalau tiap hari mancing ya, nah dari pagi sampai sore mancing terus gak ada zikrullahnya, kan rugi bagi seorang muslim ya. Nah, tapi kalau antum sesekali mancing kemudian sambil zikrullah, mungkin ikannya pada datang ya ke antum karena dengerin orang baca Quran tuh. Nah, karena mereka makhluk yang suka kalau mendengarkan nama Allah disebut ya. Nah, itu. Tapi nanti antum disuruh pulang, antum pulang. Ini bukan masjid. Baik. Kemudian yang keempat, lanjut yang keempat. Ya, antum nanti bisa baca ya sendiri yang kalau belum bisa difahami. Baik. Yang keempat saya bacakan enggak apa-apa. Yang keempat, memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Ya, nah. Ini perkara yang keempat. Ya, memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Wa min al-asbab al-mujib al-surur wa zawal al-ham wal-gham as-sa'yu fil asbab al-jalib al-humum wa fi tahsil al-asbab al-jalib al-surur wa dhalika binisyani ma madha alayhi min al-makarih allati la يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون. Nah, ya dikatakan di sini ya, termasuk dari sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegundahan dan kesedihan adalah berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kegundahan hati. Ya, menghilangkan semua sebab yang bisa menyebabkan Anda sedih, Anda jauhi sebab-sebab tadi. Ya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan melupakan apa yang telah berlalu dari hal-hal yang membuat Anda sedih, yang saat itu Anda tidak bisa menolaknya. Ya. Dan meyakini bahwasanya menyibukkan diri dengan apa? Dengan memikirkan masa lalu yang membuat Anda sedih itu adalah perkara yang tidak bermanfaat, sia-sia. Ya, itu adalah kebodohan dan kegilaan kata Syekh. Wa anna dhalika humqun wa junun. Dan bahwasanya itu adalah perbuatan bodoh dan sia-sia. Ya, yakni memikirkan masa lalu Anda yang sudah berlalu, Anda terus pikirkan. Ya. Nah, ini tidak bisa apa? Tidak bisa menatap ke depan. Anda terus dihantui dengan perkara-perkara buruk di masa lalu. Kesalahan Anda yang masa lalu sudah berlalu, enggak usah difikirin lagi. Ya, Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika itu perbuatan dosa. Ya. Nah, jika itu termasuk perbuatan dosa, Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu termasuk perbuatan kebodohan, maka Anda juga bertaubat dan ambil yakni apa pelajaran darinya supaya Anda tidak apa melakukan yang sama pada kemudian hari. Naam. Ya, jadi jangan diganggu dengan masa lalu yang telah meninggalkan Anda, ya, masa lalu yang buruk karena hal itu
ya akan mewariskan kesedihan saja. Kesedihan saja. Ya, setan akan menggunakan ya apa? Senjata untuk apa? Membuat Anda itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat masa lalu Anda yang buruk misalnya. Masa lalu yang telah berlalu biarkan, ya. Nah, kita tetap masa depan, kita perbaiki masa depan kita dengan banyak beramal saleh dan banyak bertaubat, ya, serta melakukan amal-amalan yang baik. Al-Hasan Al-Basri pernah bertemu dengan seorang yang sudah tua, ya, orang yang sudah lanjut usia, ya, umurnya ada 60 tahun. Ditanya, kam umruka, berapa umur Anda? Maka orang tadi mengatakan, situ nasan, saya 60 tahun. Ya. Kemudian Al-Hasan mengatakan, hal alimta annaka mundu sittina sana ilal an, ya, tahukah Anda bahwasanya sejak 60 tahun yang lalu sampai saat ini Anda sedang menuju Allah, wa kita an tasil, dan sebentar lagi Anda akan sampai kepadanya. Maka laki-laki tadi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, baru tersadar ternyata selama ini kita itu sedang menuju kepada Allah dan sebentar lagi akan sampai kepada Allah. Nah, mau enggak mau dia akan sampai kepada Allah. Maka dia pun istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka ditanya, hal ta'lamu makna al-istirja? Kamu tahu makna istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka orang tadi mengatakan, alimni atau akhbirni makna. Tolong beritahu maknanya kepada saya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, bahwasanya kita itu adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ya, wa man 'alima annahu, ya, sayarji'u sayaud, 'alima annahu sayus'al, dan barang siapa yang dia yakin bahwasanya dia akan sampai kepada Allah, maka dia juga yakin bahwasanya dia akan ditanya. Ya, wa man 'alima annahu sayus'al falyu'idda al-jawab al-su'al. Barang siapa yang dia yakin bahwa dia akan ditanya, maka persiapkan dari sekarang jawaban untuk soal tadi, soal nanti di yaumil qiyamah. Ya, maka orang tadi mengatakan, amal hal, ya, semua sudah terlanjur, apa yang harus saya lakukan? Ya, 60 tahun ini sudah berlalu, nggak mungkin balik lagi. Ya, solusinya bagaimana nih kalau sudah terlanjur seperti ini? Kata orang tadi, ya, maka Al-Hasan mengatakan, aslih ma baqiya, ya, aslahallahu ma madha, aslahallahu laka ma madha. Perbaiki apa yang tersisa dari umur Anda, perbaiki sisa-sisa umur ini, maka Allah akan memperbaiki apa yang telah berlalu untukmu. Nah, jadi yang telah berlalu biarkan. Anda jangan disibukkan dengan apa yang telah berlalu, tapi yang wajib Anda lakukan adalah tetap hari ini, ya, perbaiki hari ini untuk masa depan Anda. Maka orang yang memperbaiki hari-harinya ini dengan banyak beramal saleh, beristighfar, bertaubat, ya, kemudian menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, maka yang telah lalu nanti Allah akan perbaiki untuk Anda. Ya, Allah maafkan apa yang Anda hulu Anda lakukan kesalahan di dalamnya, ya. Naam, Allah akan lipat gandakan pahala yang kebaikan yang dahulu pernah Anda lakukan. Naam. Jadi perbaiki, ya, hari-hari yang masih Allah berikan kepada kita. Niscaya Allah akan apa? Memperbaiki apa yang telah berlalu. Naam. Ya, sibukkan dengan apa-apa yang bermanfaat untuk Anda di hari ini dan masa depan. Adapun yang telah berlalu, maka ya tinggalkan dia, ya, karena tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, ya, tidak mungkin kembali lagi, ya. Yang bisa memperbaikinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan amal saleh yang Anda lakukan di hari ini dan hari kemudian. Nah, ini sebab yang keempat, ya, yang dengannya seorang itu bisa meraih kebahagiaan. Memusatkan pikiran dalam masalah ini juga dapat menyempurnakan sebuah perbuatan. Di samping menjadi penawar kesedihannya, Rasulullah SAW jika berdoa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa, maka dia juga mengajarkan untuk minta pertolongan dan keutamaan
kepada Allah Ta'ala atas kesungguhannya dalam mewujudkan apa yang dia mohonkan dalam doa-doanya, dan juga meninggalkan setiap yang tidak diinginkan dalam doa-doanya, karena doa seharusnya sesuai dengan amal perbuatan. Seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dalam urusan agama dan dunia akan memohon kepada Rabbnya kesuksesan yang diinginkannya, dan dia minta tolong kepadanya atas hal tersebut. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wa la ta'jas wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan kau katakan, seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang dia kehendaki, dia perbuat, karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan syaitan. Ya, membuka peluang bagi perbuatan syaitan. Nah, dan masa lalu kita itu dimulai dari kapan? Masa lalu kita itu dimulai dari sejak kita lahir sampai ya kejadian yang terjadi baru saja. Itu masa lalu. Ya, yakni 5 menit ya atau bahkan semenit tadi itu masa lalu saya dan masa lalu antum sekali ya. Ya. Karena itu enggak mungkin balik lagi. Kalau misalnya ada kejadian ya yang menimpa Anda berupa sesuatu yang tidak seperti yang Anda harapkan, baru saja terjadi pada Anda sesuatu yang tidak pernah Anda harapkan atau tidak sesuai dengan harapan Anda, ya, maka Anda jangan terlalu disibukkan dengannya, ya, dengan mengatakan, duh kenapa tadi begini, kalau saja saya begini dan begini pasti nggak akan terjadi seperti ini, ya, kemudian pikiran itu menghantui Anda, ya, itu sebab Anda itu tidak bahagia. Salah satu sebab Anda itu jadi apa tidak bisa meraih kebahagiaan. Tapi kalau antum katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah sudah mentakdirkan perkara ini dan apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Allah katakan seperti itu, antum katakan seperti itu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, dan Anda serahkan urusannya kepada Allah, ya, Anda yakin dengan hati Anda sudah semua sudah terlanjur, sudah terjadi, Allah yang mentakdirkannya. Ya, kemudian tidak masalah kalau Anda itu mengambil pelajaran darinya. Tapi kalau Anda menyesali ya perbuatan tadi ya karena Anda tidak meraih ya apa yang Anda harapkan tadi dan Anda terus terbayang-bayang dengan perbuatan tadi ya, terhantui dengan kegagalan tadi, maka Anda akan tidak bahagia. Besoknya enggak bisa tidur. Ya, besoknya lagi susah tidur. Bahagia hilang dari Anda. Karena Anda, aduh, sayang sekali, ya sedikit lagi padahal saya bisa meraih, ya, tapi ternyata saya nggak bisa meraih. Akhirnya Anda nggak bisa tidur, susah tidur hari itu, ya, karena Anda terhantui dengan kegagalan tadi, ya. Tapi kalau antum katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al, sudah semuanya sudah terjadi, apalagi. Dan itu betul-betul hati kita juga serahkan, ya, bukan hanya sekedar ucapan. Ya, ucapan qadar masyaallah, tapi hati kita masih memikirkan, pikiran kita masih memikirkan, itu enggak akan hilang. Ya, kebahagiaan enggak akan datang. Tapi kalau antum sudah katakan qadarullah masyaallah fa'al, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak masalah kalau antum mengambil pelajaran darinya. Ya, karena seorang mukmin juga tidak boleh jatuh pada lubang yang sama, artinya dia mengambil ibrah dari pelajaran tadi. Pelajaran apa yang Anda bisa ambil dari kejadian tadi? Ya. Oh, ternyata saya ini tergesa-gesa misalnya. Baik, pelajarannya bagus, Anda ambil pelajarannya bagus. Ternyata tadi saya terlalu percaya diri dan saya lupa untuk menyerahkan urusan ini kepada Allah. Ini pelajaran yang bagus. Untuk ke depannya Anda tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi yang sudah terjadi biarin. Enggak usah difikirkan terus karena hal itu akan mengganggu Anda, ya, mengganggu hati Anda. Dan itu akan menghilangkan kebahagiaan Anda. Kalau orang sedang enggak bahagia, akhirnya apa? Yani perbuatannya kacau. Ya, setelahnya perbuatannya enggak terukur.
karena pikirannya lagi kemana ya, dia nggak bisa fokus pada amalan setelahnya. Pikirannya masih tadi mikirin yang telah berlalu tadi ya, untuk mengerjakan setelahnya nggak bisa fokus Anda, akhirnya kemana-mana, tidak bisa mengambil qarar, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat karena Anda masih terganggu dengan kejadian tadi. Tapi kalau Anda katakan qaddarallah wa masya'a fa'an, semua sudah terjadi, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, saya serahkan urusannya kepada Allah, benar saya ambil pelajaran darinya dan saya akan fokus dengan apa perbuatan yang akan saya lakukan, maka insyaallah ya dengan segera kesedihan itu akan hilang dari Anda. Kesedihan itu akan hilang dari Anda. Ya. Nah, karena Anda tidak terhantui dengan kejadian tadi ya. Nah, karena waktu yang telah berlalu, walaupun itu 1 detik, itu sudah masa lalu kita. Ya, itu sudah masa lalu kita. Nah, ini perkataan syekhnya. Rasulullah SAW dalam hadis di atas menggabungkan antara perintah untuk berupaya mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan dengan perintah meminta pertolongan kepada Allah serta tidak tunduk terhadap kelemahan. Naam ya. Nabi mengatakan ihdis ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Tetap semangat, optimis. Ya, jangan lupa wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah, karena boleh jadi optimis Anda itu gagal ya kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Optimis Anda itu hanya apa berbuah kegagalan atau apa sesuatu yang malah berbahaya bagi Anda karena tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jis, dan jangan lemah. Ya, jangan Anda itu terus ya tunduk dengan kelemahan. Ya, Anda tunduk dengan kelemahan. Anda mengatakan wah enggak bisa, susah, sulit. Ya. Naam. Wah ini mah susah, ini sulit, enggak bisa. Ya, sebisa mungkin kata-kata ini kita buang dari diri kita. Ya. Kalau Anda mendapatkan ini bagus untuk Anda, bismillah. Ya, semangat untuk meraihnya. Jangan lupa minta tolong kepada Allah karena kita lemah. Ya, karena hanya Allah saja yang bisa menolong kita untuk melakukan yang perbuatannya baik tadi. Dan janganlah tunduk kepada kelemahan ya, dengan mengatakan wah ini enggak bisa, susah, enggak mungkin ya. Nah, yaitu kemalasan yang merugikan dan menyerahkan terhadap perkara-perkara yang telah berlalu serta menyaksikan ketetapan Allah dan ketentuannya. Ya, nah. Dia malas. Malas ini termasuk kelemahan ya. Enggak, saya enggak mau misalnya. Ya. Malas. Terkadang kita juga jadi apa ya, gedek sendiri kepada seorang yang dia mengatakan, "Wah, ini saya enggak bisa nih." Padahal dia bisa, kita lihat. Dan kita bisa mengukur kalau amalan ini sebenarnya dia bisa lakukan, tapi karena dia sudah mengatakan enggak bisa, enggak mungkin, itu akan menyebabkan dia terlemah. Jadi kata-kata enggak bisa, enggak mungkin, susah, itu sudah itu adalah kekalahan Anda. Awal dari kekalahan adalah ketika Anda mengatakan, "Oh, ini enggak bisa, susah, sulit." Udah, itu antum kalah saat itu. Ya. Tapi kalau antum lihat ini bagus, ya, dan antum yakin pasti semuanya ada solusinya, ya, enggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, kemudian antum minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan jalan keluarnya bagi Anda. Allah datangkan orang lain untuk menolong Anda, ya. Allah bukakan untuk Anda jalan-jalan untuk meraih kesuksesan tadi. Nah, hidup Anda akan terus bahagia. Paling tidak kalaupun misalnya Anda enggak berhasil, yang jelas Anda sudah berusaha dan Anda memohon pertolongan kepada Allah dan tidak ada ruginya orang yang berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, Anda tidak akan pernah tahu kemampuan Anda sebelum Anda berusaha, mencoba. Ya. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. La ta'jis, jangan lemah, jangan tunduk kepada kelemahan. Dengan mengatakan kata-kata yang membuat Anda itu lemah tadi dan juga malas, ini termasuk kelemahan. Beliau juga menjadikan sebuah perkara menjadi 2 bagian. Bagian di mana seorang hamba memungkinkan baginya untuk meraihnya atau meraih apa yang mungkinkan baginya atau menolaknya atau meringankannya. Maka dalam hal ini seorang hamba harus memperhatikan kesungguhannya dan minta tolong kepada Rabb-nya. Bagian lain adalah bagian yang tidak mungkin untuk itu. Maka pada hal tersebut seorang hamba
harus tenang, ridha dan pasrah. Tidak diragukan lagi bahwa berpedoman dengan kaidah ini merupakan penyebab datangnya kesenangan dan hilangnya rasa gundah dan resah. Sesuatu yang telah berlalu gak mungkin bisa Anda rubah. Sesuatu yang sudah terjadi gak mungkin bisa Anda resah, Anda rubah. Maka apa yang Anda lakukan? Serahkan kepada Allah SWT. Ya, terima dengan penuh lapang dada yang sudah terjadi. Tapi yang belum terjadi, masih ada kemungkinan Anda untuk merubahnya. Masih ada kemungkinan Anda untuk bisa meraihnya. Maka semangatlah untuk berusaha meraihnya dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Nah, ini sebab yang kelima yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Nah. Baik. Sebab kemudian nah. Oh, yang keempat tadi ya. Nah. Sekarang sebab yang kelima. Sebab yang kelima memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Naam. Siapa yang baca? Dari yang besar sekarang. Fadhil antum. Sebab kelima memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir pengaruhnya sangat menakjubkan dalam mendatangkan kelapangan dada dan ketenangan hati, menghilangkan rasa gundah dan resah. Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Dengan kehusuannya, zikir memberikan peran yang besar untuk meraih semua yang diminta dan apa yang diinginkan seorang hamba dalam bentuk pahala dan ganjaran. Nah, ya. Jadi beda cetakan, beda isinya ini ya. Kalau diceritakannya ini panjang sekali. Baik. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ini sebab yang lain yang bisa mendatangkan kebahagiaan pada atau bagi seorang. Ya, Syekh mengatakan berzikir ya pengaruhnya sangat menakjubkan dalam mendatangkan kelapangan dada dan ketenangan hati, menghilangkan rasa gundah dan resah. Ya. Dan beliau mengatakan min akbar al-asbab li syirahi sadri wa tuma'ninatihi al-ikthar min dzikrillah fa inna lidzalika ta'thiran ajiban min syirahi sadri wa tuma'ninatihi wa zawali hammi wa ghammihi. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini merupakan sebab yang besar yang dengannya dia bisa meraih kebahagiaan, ya, ketenangan hati, ya, kemudian ketentraman jiwa. Ini bisa dia raih dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Ya, hati menjadi tentram. Dengan khususannya. Ya. Zikir memberikan peran yang besar untuk meraih semua yang diminta dan apa yang diinginkan seorang hamba dalam bentuk pahala dan ganjaran. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلب لخاصيته هو لما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. Nah, ya. Dan di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين ذكرني. Aku itu menurut prasangka hambaku dan aku akan bersama dia ketika dia mengingatku. Ketika dia mengingat Allah dengan kebaikan-kebaikannya, dengan kemudahan-kemudahannya, maka itu yang akan Allah lakukan bagi hambanya. Ya. Naam. Tapi jangan berpikir bahwa setiap kemudahan itu seperti apa? Seperti kantongnya Doraemon ya, apa yang kita inginkan langsung ada ya. Nah, itu enggak ada kecuali di surga yang seperti itu. Ya. Kalau sesekali ada mungkin itu ada terjadi pada wali-wali Allah ya yang khusus. Naam. Tapi setiap kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya pasti secara umum akan diawali dengan sebab, diawali dengan usaha.
Walaupun Allah juga mampu untuk memberikan tanpa ada usaha dari orang tersebut. Tapi secara umum kehidupan di dunia ini untuk meraih apa yang kita inginkan, ya, kemudahan dari Allah pasti tetap akan ada usaha. Ya. Dan itu apa? ada hikmah besarnya tentunya. Hikmahnya agar orang tersebut juga selain mendapatkan kemudahan tadi, dia mendapatkan pahala dari usahanya. Dia mendapatkan pahala dari usahanya. Ya. Dan supaya orang itu memang tidak hanya berharap tanpa usaha, pemalas jadinya. Ya, kalau setiap kali yang dia inginkan sama Allah langsung dikasih, dia jadi pemalas. Ya enggak? Orang mukmin kan enggak boleh malas. Orang mukmin itu orang mukmin yang kuat jauh lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mukminul qawi ya khairun wa ahabbu ila Allah minal mukmin ad-dha'if ya wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat ya itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, kalau bayangkan kalau misalnya Anda itu hanya di masjid kemudian berdoa, ya Allah berikan kepada saya rezeki yang banyak, kemudian tiba-tiba di samping Anda turun. Anda enggak perlu kerja lagi dan Anda akan menjadi pemalas. Ya. Dan itu enggak diharapkan, pemalas itu lemah. Pemalas itu lemah jadinya ya. Jadi lemah dan Allah enggak menginginkan muslim yang lemah. Mukmin muslim harus kuat. Ya, memang Allah menjanjikan kemudahan tapi harus dengan usaha. Ya, dan usaha itu banyak manfaatnya yang akan kembali kepada Anda. Kemudahan menuju surga misalnya dengan apa? Talabul ilmi. Talabul ilmi usaha bukan? Usaha. Susah atau mudah? Susah. Nah, susah talabul ilmi bentuk kesabaran ya, baca bukunya ya, belum lagi dia itu apa? Untuk menolak ngantuknya ketika belajar ya, belum lagi menghafalnya susah. Ya. Nah, padahal Allah yang memberikan kemudahan dia ke surga. Ya. Kemudahan ke surga. Tapi kemudahan ke surga itu tidak dengan cuma-cuma, harus dengan usaha. Harus dengan usaha. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa apa? Allah akan memberikan kemudahan bagi kita kalau kita beriman, beramal saleh tanpa usaha. Salat aja, zikir aja habis itu nikmatnya datang tiba-tiba. Tidak seperti itu. Ya. Itu hanya ada di akhirat nanti ya. Kalau di dunia paling di negeri dongeng ya. Kalau di akhirat di surga nah. Ya, karena itu karena akhirat itu apa? Negeri balasan. Dunia negeri amalan. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai disifati dunia itu adalah negeri balasan sementara akhirat negeri amalan. Kebalik. Negeri amalan berarti usaha. Ya. Dan kita yakin dengan janji Allah SWT. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini menurut prasangka hamba-Ku kata Allah. Ya, wa ana ma'ahu hina dzakara. Dan saya akan bersamanya bersama ketika dia mengingat saya. Jadi orang yang senantiasa mengingat Allah, Allah itu akan mudahkan seperti yang dia bayangkan, seperti yang dia persangkakan kepada Allah. Allah pasti akan bantu saya, Allah akan menolong saya, Allah akan permudah urusan ini. Betul, Allah akan permudah urusannya. Tapi Allah juga jadikan baginya sebab. Ya. Jika Anda ingin mendapatkan kemudahan, sebabnya begini. Dikasih tahu. Ya, sebabnya begini. Ya, usahanya begini. Ya, dengan begini. Begitu. Itu cara yang benar, cara yang sempurna. Kesempurnaan di dunia adalah dengan usaha. Kesempurnaan di akhirat tanpa usaha. Kalau di surga masih tetap dengan usaha, berarti enggak sempurna. Ya. Surga itu sempurna, nikmatnya sempurna tanpa usaha. Tapi kesempurnaan di dunia adalah dengan usaha. Kalau Anda enggak usaha, ya, kemudian Anda dapatkan balasan tanpa usaha, itu bukan kesempurnaan. Akan mewariskan kepalasan, mewariskan yakni apa namanya? Ya tadi rasa malas, kemudian jadi apa? Ya ini jadi dhaif, jadi lemah ya gitu. Orang pun nggak suka pada orang yang nggak kerja, ya orang nggak suka dengan orang yang nggak kerja. Kalau antum melihat film-film misalnya yang bisa ngerubah, apalagi film Sunan-Sunan dulu ya, Sunan Wali Songo, yang Wali Songo itu, ya film zaman dulu kan memang banyak apa khurafatnya sangat banyak. Orang bisa merubah buah jadi emas. Ya, orang nyangkul kemudian keluar emas. Nah, ya. Itu hanya ada di
dongeng ya. Nah, enggak ada di ke kehidupan nyata. Akhirnya karena lihat seperti itu, oh seorang wali bakal seperti itu, akhirnya dia cari ya gimana nih caranya. Makanya orang yang dulu kalau waktu saya mondok ya, waktu saya belajar pasti yang ditanya, kamu punya kesaktian apa nih? Sudah belajar berapa tahun? Antum mondok 7 tahun kesaktiannya apa? Kalau masih enggak ada kesaktian akhirnya antum sia-sia mondoknya. Akhirnya biar dapat kesaktian apa? Belajar ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu kesaktian tadi. Ya, harus puasa 40 hari enggak makan, enggak minum. Ya, atau makannya cuma air putih saja. Kemudian kalau malam tertentu apa namanya? Mandi dengan 7 bunga, ya. Nah, itu mah dukun ya. Nah, akhirnya begitu tuh dia punya kekuatan. Ya, ada orang mau mukul dia enggak mental, ya. Mental ya. Wah, ini sakti, ini wali ini namanya, ya. Ya. Tapi kira-kira bisa enggak dia datangkan uang begitu saja? Celing kayak Kanjeng siapa? Enggak bisa. Tetap saja wali kok miskin misalnya. Ya, katanya wali, ya, katanya kuat, enggak bisa. Itu semua kemakan khurafat itu. Ya. Ini apa korban film sufi khurafat. Wal a'yadzu billah. Enggak ada usaha, pemalas jadinya. Jadi pemalas. Dia itu enggak disukai. Enggak disukai. Memang ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dikasih oleh Allah sebagai apa? Karamah baginya, ya seperti mendapatkan buah-buahan tanpa dia usaha. Ada memang, tidak kita ingkari ya, seperti Maryam kan dia memakan makanan di yang tidak ada pada tempat beliau ya, di negeri beliau itu enggak ada makanan ini di waktu itu, tapi di kamar beliau itu ada. Ketika ditanya sama Zakaria, ini dari mana? Ya, annalaki hadza, ini dari mana? Ya, ini dari Allah. Ya, sahabat, ada juga sahabat. Ya, yang dia di penjara tapi dia makan anggur terus. Tapi enggak, padahal enggak ada yang pernah ngasih dia anggur. Ya, tapi dia makan anggur terus, itu wali Allah SWT. Ada yang seperti itu, tapi jangan di apa generalkan, diumumkan bahwa wali Allah pasti akan diperlakukan seperti itu semuanya. Ya. Sehingga kalau lama-lama enggak lama belajarnya enggak jadi wali-wali, akhirnya melakukan khurafat seperti tadi. Karena menurutnya wali itu harus punya karamah. Harus kelihatan karamahnya. Kalau enggak ada ya diada-adakan. Ya. Itu akhirnya jadinya. Karamah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan tidak setiap wali Allah itu pasti akan mendapatkan karamah. Kalau belum dapat karamah berarti bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Itu pemikiran yang salah. Ya, pemikiran yang salah. Jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, banyak mengingat Allah salah satu sebab kita akan diberikan kebahagiaan, kemudahan dalam kehidupan kita ini. Khusnudzon dengan Allah itu merupakan sebab ya, salah satu sebab yang besar Anda itu akan mendapatkan kebaikan seperti yang Anda persangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan difikirkan bahwasanya ya, kemudahan-kemudahan tadi itu Allah berikan celing begitu aja tiba-tiba ada ya tanpa ada usaha. Naam, itu kan di luar keumuman. Ya, secara umum kan enggak seperti itu. Ada memang sebagian orang yang diperlakukan oleh Allah seperti itu, tapi itu sangat jarang. Ya, sangat jarang. Nah, dan kita pun enggak tahu orang ini, harusnya kita belajar ini orang ini melakukan apa sih sampai diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, para sahabat ada ya, Maryam ya itu juga diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini wanita-wanita yang luar biasa diperlakukan Allah, dan mereka bukan manusia biasa tentunya. Nah, kita pelajari nih perbuatan mereka itu apa. Ternyata ketaatan mereka kepada Allah luar biasa. Ya, dan mereka meraih yang seperti itu tuh dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, kesabaran yang sangat besar. Ya, kesabaran yang sangat besar. Ya. Nah. Dan kesabaran ini tidak bisa dipikul oleh setiap orang ya, hanya orang-orang tertentu saja yang Allah pilih mereka. Taib. Kemudian sebab yang berikutnya. Silakan dibaca lagi. Abu. Nah. Sebab yang keenam, sering menyebut hikmat-hikmat Allah baik yang nampak maupun tersembunyi. Mengenal hikmat-hikmat Allah dalam dan selalu menyebutnya merupakan salah satu faktor yang dapat mengusir keresahan dan kesedihan.
mendorong seorang hamba untuk bersyukur, bersyukur yang hal itu merupakan derajat syukur yang paling tinggi. Walaupun ia tertimpa kefakiran, sakit atau musibah lainnya, karena jika dia dibandingkan antara nikmat Allah kepadanya yang tidak terhitung baik kualitas ataupun kuantitasnya dengan apa yang dideritanya dari berbagai kesulitan, niscaya kesulitan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan nikmat Allah Ta'ala. Justru kesulitan dan musibah yang dihadapi seorang hamba, lalu ia menghadapinya dengan kesabaran, ridho dan menerima, niscaya akan berkurang tekanannya. Ringan bebannya dan harapannya hanyalah pahala dan ganjaran dari Allah Ta'ala. Jadi beribadah kepada Allah dengan bersikap sabar dan ridho akan menjadikan sesuatu yang pahit menjadi manis, sehingga manisnya pahala akan merupakan pahitnya kesabaran. Nah, udah? Baik. Syekh menyebutkan bahwasanya di antara perkara yang mana seorang bisa meraih kebahagiaan adalah dengan sering menyebut nikmat-nikmat Allah Ta'ala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Memperhatikan nikmat Allah pada diri kita, ya. Nah, antum sebutkan, walaupun tidak harus di hadapan orang, menyebutkan untuk diri sendiri juga terkadang kita butuh, ya, menyebutkan ke hati kita biar dia bisa melihat, ya, nikmat Allah pada dirinya. Karena hati itu terkadang tertutupi oleh dosa, ya. Hati itu terkadang tertutupi oleh dosa sehingga dia tidak bisa melihat, ya. Nah, maka perlu kita kasih tahu ini nikmat Allah ini pada diri antum nih, hati, biar hatinya menerima, ya, ingat lagi. Nah, jadi terkadang, ya, dan ini memang salah satu sebab orang itu bisa kehilangan rasa bahagia pada dirinya karena dia terus melihat kekurangan yang ada, ya, dan dia lupa akan kelebihan yang Allah berikan padanya, ya. Nah, dia fakir, kekurangan harta, terus dia apa, yakni tersibukkan dengan pikiran seperti terus, ya, sampai-sampai dia mengatakan Allah enggak sayang pada saya. Saya tiap hari sholat, saya tiap hari baca Quran, ya. Karena memang saya diberi, dan katanya orang yang beramal saleh dijanjikan untuk bahagia, tapi nyatanya bagaimana? Saya udah begini, ya, sudah sholat, tiap hari saya sholat, saya beriman kepada Allah, tapi ternyata saya masih hidup dalam kehidupan susah seperti ini, hidupnya susah terus, ya. Nah, dia sering melihat kepada kekurangan yang ada pada dirinya, ya, tapi untuk mencelanya, bukan untuk bangkit, ya. Nah, untuk mengeluhkan, ya, kehidupannya, ya, bukan untuk mengambil ibrah kemudian bangkit darinya, ya, tapi hanya untuk mengeluhkan dan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kalau ada orang yang dia senantiasa melihat kekurangan dirinya untuk mengeluhkannya dan dia beranggapan Allah itu enggak sayang padanya, yang terjadi akan seperti itu, ya, yang terjadi akan seperti itu, pasti enggak akan berubah. Keadaannya semakin dari semakin susah. Karena dia yang membuat susah diri sendiri. Penyebab utamanya adalah dia. Karena tadi Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya itu menurut prasangka hamba-Ku. Kalau dia sudah berprasangka buruk kepada Allah, ya, saya sudah terus beribadah kepada Allah, kenapa kok hidup saya malah tambah susah begini? Ya, dia enggak muhasabah kesusahan itu dari mana misalnya. Ya, di satu sisi kalau dia melihat kesusahannya, dia muhasabah, gunakan untuk muhasabah. Boleh jadi kesusahan ini karena maksiat yang antum melakukan. Itu bagus untuk kalau muhasabah seperti itu, sehingga antum beristighfar. Ya. Dan di sisi lain Anda juga harus melihat kelebihan Allah yang Allah berikan kepada Anda. Memang Anda itu dari sisi harta tidak berlebih, tapi antum lihat, ya, antum bahagia, antum sehat, ya. Antum masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum enggak banyak tanggungan. Ada orang yang mobilnya mewah, tapi kan mikirin tanggungan. Ya, tiap bulan harus mikir apa? Bayar kredit. Ya. Saya dapatkan, demi Allah, saya dapatkan di keluarga sendiri, ya. Nah,
itu dulu hidupnya kalau sudah akhir bulan pasti sakit. Karena mikirin apa? Bayar cicilan. Ya Allah musta'an. Kemudian kita nasihatin, enggak usah, jangan pinjam-pinjam lagi. Ya, mendingan hidup apa adanya daripada pinjam-pinjam. Akhirnya kita sepakatnya, hutangnya berapa kita kumpulan nih, kumpulin kita bayarin semua. Udah habis itu enggak mau. Hidupnya masya Allah. Setelah itu tenang ya, kemana-mana tenang. Yang tadinya kalau kemana-mana apa kucing-kucingan dengan orang yang dipinjemin ya, sekarang udah tenang. Naam ya, jadi mungkin Anda hidupnya sederhana, enggak punya apa, tapi Anda enggak punya tanggungan juga. Nikmat itu, udah nikmat luar biasa. Enggak usah lihat orang lain ya yang lebih dari Anda. Dan ini disebutkan oleh al-mu'alif setelahnya ya. Nah, melihat orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat orang yang di atasnya. Nah, di buku ini jadikan dua sebab. Kalau di buku yang kitab ini satu sebab. Beliau mengatakan ya, "Wa min anfa'il asya fi hadzal mawdhi' istimalu ma arsyada ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan di antara perkara yang paling bermanfaat dalam masalah ini ya, adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tausnya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Luar biasa ya, kalau kita perhatikan nih, tauji dari Nabi SAW ini memang luar biasa, karena ini memang tauji Rabbani, bukan dari fikiran manusia semata, tapi ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dari sisi dunia ya. Ya, kalau masalah dunia, lihat pada orang yang lebih rendah dari sisi kalian ya, sehingga kalian akan lebih merasa beruntung. Wala ta'luru ila man huwa faqakum, jangan lihat pada orang yang lebih di atas kalian ya. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum, karena hal seperti itu akan lebih bisa menjadikan Anda itu tidak apa, menolak nikmat Allah atas kalian atau menghilangkan nikmat Allah atas kalian. Naam ya. Nah, kalau masalah harta, lihat pada orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Oh, alhamdulillah. Biar antum bisa mengingat nikmat Allah ya. Karena kalau orang mengingat, banyak mengingat nikmat Allah, dia akan pandai bersyukur. Orang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Ya. Nah, biar kita belajar pandai bersyukur, lihat pada orang lain. Ya, orang lain yang mungkin kurang daripada kita. Ya. Nah, alhamdulillah, antum memang biasa-biasa saja. Tapi setiap hari antum masih bisa makan dan minum. Lebih dari itu, antum masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia apapun. Antum masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, salat ya. Apalagi salatnya kalau yang laki-laki dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa berjamaah, itu udah nikmat luar biasa. Antum lihat dari sisi itu ada, antum udah bisa insyaallah melupakan yang lainnya. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Masih dikasih kesempatan untuk bisa sholat, ya sholatnya berjamaah, bisa zikir kepada Allah, ya itu kan tidak setiap hamba Allah diizinkan untuk bisa melakukan seperti itu. Ternyata Anda dipilih oleh Allah untuk dimudahkan. Ya, sementara orang-orang yang lain tidak bisa. Memang dia itu orangnya lebih kaya daripada Anda misalnya. Secara zahir ya, karena dia rumahnya besar, mobilnya bagus, tanahnya luas. Tapi setiap subuh Anda tidak melihat dia ada di masjid. Bahkan setiap waktu sholat tidak, Anda tidak melihat dia di masjid. Ya, ternyata difitnah agamanya. Fitnah dunia jauh lebih ringan daripada fitnah agama. Fitnah fiddin. Ya. Naam, fitnah dunianya seperti kefakiran. Itu jauh lebih ringan daripada fitnah din, enggak bisa sholat berjamaah, itu fitnah agama, dalam agama. Gak bisa mengucapkan Allah, gak bisa mengingat Allah, itu fitnah dalam agama. Jauh lebih berat daripada fitnah dalam dunia. Ya. Dan ternyata antum dilindungi oleh Allah dari fitnah agama. Ya, walaupun mungkin dalam fitnah dunia, ya Anda masih diuji oleh Allah dengannya. Tapi antum tetap masih lebih ringan ya kondisinya daripada orang lain. Ya. Sehingga antum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandai bersyukur, nikmat dunia akan diganti lagi, dirubah lagi oleh Allah SWT. Fitnah dunianya mungkin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
walaupun tidak dihilangkan, sekaligus mungkin akan dikurangi fitnah dunianya. Ya, sedikit demi sedikit akan berkurang dan mungkin akan malah hilang suatu saat fitnah dunia. Ya, dalam artian kefakiran ya, akan hilang, berubah ya. Nah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, yang seperti itu ya lebih memungkinkan untuk tidak mengabaikan nikmat-nikmat Allah atas kalian, karena sekali orang mengabaikan nikmat Allah maka akan diikuti dengan kesengsaraan yang kesulitan yang berikutnya. Kita dapatkan ada orang yang ya pertama dia melakukan kesalahan, tapi sayangnya dia itu tidak menyadari kesalahannya dan tidak bertobat dari kesalahannya, malah menyalahkan Allah, akhirnya terjatuh pada yang lebih berat lagi, yang lebih berat lagi, yang lebih berat lagi, akhirnya tambah kacau kehidupannya dan semakin susah untuk diperbaiki. Ya, semakin susah untuk diperbaiki. Lebih ringan kalau kemarin dia bertaubat misalnya dari kesalahan, mengaku kesalahannya, jauh lebih ringan daripada sekarang sudah berlipat-lipat. Kesalahan adalah di langkah yang pertama. Ya, dia tidak bersabar dan dia su'udzon kepada Allah SWT. Itu sudah apa? Langkah fatal ya, kesalahan fatal, dan kalau tidak cepat-cepat bertobat kepada Allah maka kesengsaraan demi kesengsaraan akan terus datang kepadanya. Dan kita lihat ya, kita saksikan sendiri ada orang-orang yang seperti itu, walayadzubillah, dan kita mengambil ibrah dari kejadian seperti itu ya, biar kita tidak ikut-ikutan. Nah, baik, kemudian satu lagi ya, melupakan berbagai penderitaan masa lalu yang tidak dapat ditolak. Ini sudah kita singgung sebenarnya sebelumnya. Beliau mengatakan, "Wa min anfa'il asbab li zawalil qalaqi wal humum idza hasala 'ala al-'abdi ya min al-nakabat an yas'a fi takhfifiha bi an yaqdira aswa al-ihtimalat bi ayyi qadri ahsa al-ihtimalat allati yantahi ilayha al-amr." ويوطن على ذلك نفسه فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وكمومه ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. نعم. Di antara upaya menyingkirkan sebab-sebab yang mendatangkan kegelisahan dan meraih sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan adalah melupakan berbagai kesulitan yang telah berlalu yang tidak dapat ditolak. Ya, artinya kejadian yang lalu ya, dari kerugian-kerugian itu enggak usah difikirkan lagi. Itu sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak, sudah terjadi. Dia harus memahami bahwa menyibukkan diri dengan memikirkan hal tersebut merupakan perbuatan orang yang bodoh dan sia-sia. Oleh karena itu dia harus berusaha memalingkan hatinya untuk tidak memusatkan pikiran terhadap masalah tersebut dan agar tidak khawatir terhadap masa depannya dari dugaan kefakiran dan ketakutan atau kesulitan-kesulitan lain yang dia bayangkan. Nah, ya ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Ternyata mungkin cetakannya beda, jadi di sininya juga beda. Nah, wa anna dzalika hamqun wa junun. Ini sebelumnya kita sudah halaman 23 kayak di bahasa Arabnya, halaman 23 di bahasa Arabnya. ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. Dan di antara perkara yang paling bermanfaat ya dalam masalah ini ya adalah dengan banyak berdoa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya ya, ini di poin yang ke-9. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya, ini doanya kita hafalkan dan kita ingat-ingat ya. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan pelindung perkaraku. Ya, ya, agamanya, baiknya agama akan menyebabkan dia itu baik di dunia dan akhirat.
Perbaikilah bagiku duniaku yang merupakan tempat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang di sana terdapat tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana bagiku untuk menambah kebaikan, dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala keburukan. Ya, ini doa kita ulang-ulang dan kita fahami ya, kalimat demi kalimatnya, sehingga kita tahu kita itu sedang minta kepada apa, sedang minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa yang lain, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, sesungguhnya rahmat-Mu yang aku harapkan. Ya, maka janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Ya, perbaikilah semua urusanku, tiada ilah selain Engkau. Nah, orang yang sudah berdoa dengan doa ini dan dia meyakini doanya dengan isinya, maka apapun yang terjadi padanya, dia tetap optimis bahwa itu yang terbaik, karena dia mengatakan apa? Wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku. Perbaikilah semua urusanku. Boleh jadi itu adalah urusan yang terbaik untuknya, yang Allah tetapkan baginya. Maka dia tetap husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya, dia meyakini adalah ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tadi minta wa aslih li fi sya'ni kullahu. Ya, perbaikilah ya semua urusanku. La ilaha illa anta, ini tawassul dengan tauhid ya, dengan kalimat tauhid, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau saja. Nah, ya, ini beberapa sebab yang mana apabila seorang muslim ya mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita bahas pada sesi yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang ketiga setelah salat zuhur dan makan siang ya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk salat zuhur? Dan yang terakhir aslih li sya'ni kullah, enggak masalah ya. Nah, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal karam bi rahmatika astaghiithu wa aslih li sya'ni kullah wa la taklini ila nafsi tarfat 'ain. Naam. Ini juga bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya. Baik. Ada yang lain? Cukup ya. Insyaallah bisa difahami. Ya, antum bisa baca-baca lagi. Ya, sisanya insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya ini setelah salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.